Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati ajukan keberatan atas dakwaan jaksa dalam sidang perdana Senin kemarin. Kamis ini jaksa akan menjawab keberatan dua terdakwa pembunuhan berencana ini. Vika Ramadhani sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vika, apa fakta terkini jelang sidang? Ya, Adam dan juga Good People, betul sekali dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang untuk agenda hari ini adalah agenda pembacaan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap eksepsi atau nota keberatan yang telah disampaikan pihak kuasa hukum Verdi Sambo pada sidang perdana Senin kemarin. Dapat kami sampaikan memang untuk agenda sidang pada pagi hari ini masih akan berlangsung di tempat yang sama, yaitu ruang sidang utama Profesor Umar Seno Aji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan pada waktunya, jika biasanya sidang dilaksanakan dimulai pukul 10 pagi, Majelis Hakim mengatakan bahwa untuk hari ini sidang akan dimulai pukul 9.30 atau setengah 10 pagi, seperti itu. Adam dan juga Good People, dapat kami sampaikan bahwa memang untuk pembacaan tanggapan ini sendiri pada Senin kemarin, pihak JPU sendiri mengatakan bahwa meminta waktu hingga hari Senin tanggal 24 Oktober untuk membacakan tanggapan dari eksepsi. Namun ternyata pihak Majelis Hakim memberikan waktu hanya sampai hari Kamis. Yang mana jika sampai hari ini masih belum ada tanggapan atas eksepsi yang diajukan, maka untuk proses sidang sendiri akan langsung melewati proses pembacaan putusan sela, seperti itu. Ya, Adam dan juga Good People, dapat kami sampaikan memang untuk hal ini dikatakan dari pihak Majelis Hakim sendiri berdasarkan asas peradilan cepat, murah, dan sederhana, seperti itu. Yang mana nanti Majelis Hakim akan membacakan putusan sela jika eksepsi ini ditolak, maka akan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan pokok perkara, seperti itu. Ya, Adam dan juga Good People, dapat kami sampaikan memang selain pembacaan tanggapan atas eksepsi dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, akan ada juga agenda pembacaan eksepsi dari dua terdakwa lain yang disidangkan pada hari Senin kemarin, yaitu Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Adam dan juga Good People, dapat kami sampaikan jika pada hari Senin kemarin kita bisa menilik ada tanggapan atau ungkapan dari pihak kuasa hukum Verdi Sambo bahwa untuk dakwaan ini dirasa disusun secara obscure libel atau dibuat secara kabur yang mana tidak jelas, tidak cermat, dan juga tidak lengkap. Sedangkan dari pihak Kejaksaan Agung sendiri mengatakan bahwa sudah meminta kepada pihak Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari pihak Verdi Sambo karena dirasa masih belum menyentuh substansi dari dakwaan itu sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP. Dari pihak Kejaksaan Agung sendiri mengatakan bahwa untuk memang dari dakwaan ini sudah sesuai sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP. Adam. Ya, Vika Ramadhani dari PN Jakarta Selatan, simak dan kawal terus jalan menuju keadilan pembunuhan berencana Brigadir Yosua bersama Fakta 62.